kasih pahanya dulu. Ya. Jadi jangan sampai telat, sampai ketinggalan ya, Bas. Teman, ini stiker udah mulai. Welcome back to my channel di Sneaker SRIC, teman-teman. berat ini udah lumayan. Ini yang si Merigian sama si Tiger nih, dua betina perawan, teman-teman, yang siap incus di tahun ini kayaknya. Mudah-mudahan. Ini kita lagi mau ngasih makan. Saya kayaknya perlu bantuan, Dek. Udah, segede ini udah ribet, teman. Ini cuma ukuran 3 meter. Pak ini cepet gede, teman-teman. Dipus terus. Ini kita lagi mau ngepus si Mary Jane. Kasih makan. Yuk kita lihat, teman-teman. Pakannya pakai pakan apa? Yuk. Nah, kemana, guys? Kamu siap makan? Ini kemarin dia shedding, teman-teman. Baru satu hari. Ini si Mary Jane. Nah, ini makanannya lagi dipotong-potong sama Mbah Arya. Oh. Ayam 2 ekor. Cukup ya? Cukup. 2 ekor cukup? Cukup. Nih, kita lihat nanti responnya ya. Tuh, dia wih, pasti dia makan, teman-teman. Oh ya, terus tonton Sneaker SRIC gimana kelanjutannya si Mary Jane makan. Yuk. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau kasih pakan ular retik, disaranin si kuku-kukunya itu harus dipotong karena takutnya dia ngelukai si bagian ususnya. Terus kalau bisa ini si ayamnya dalamannya jangan dikasih, soalnya si kotorannya itu bisa apa ya, kurang baik lah buat si ular, si kotoran ayamnya itu. Terus kalau bagian kepala ini apa sih, patuk, pematuk itu namanya bahasa Indonesia, pematuk teh papacok, paruhnya. Yang paruhnya itu harus dipotong juga, teman-teman. Nah, ini kalau saya di seringnya dikasih ayam yang mati, karena kalau yang hidup takutnya dia biasa strike ke tangan gitu, jadi kayak dev gitu. Apalagi kalau saya ngasih makan nggak pernah di kandang, jadi di luar kandang. Jadi saya biasain pakan-pakan yang mati. Ini udah potongan kayak gini, ini si daleman ininya harus dikeluarin. Bentar lagi selesai, jangan pernah skip. Sambil santai dulu bisa subscribe dulu, teman-teman. Oke, kalau suka subscribe ya. Nah, teman-teman, kita mau kasih pahanya dulu. Ya, ayo Mary Jane sini ya. Itu mah bukan paha, dada, hei. Ya, ambil dulu ya. Kita kasih paha dulu. Oh, nggak apa-apa lah. Dia mungkin nggak mau paha, dia langsung dada. Dia paling tahu daging yang paling gede. Dia udah langsung respon, teman-teman. Nah, enaknya ular yang dikip dari kecil itu kayak gini. Dia makannya nggak rewel. Terus dia bisa makan nggak perlu digelapin. Terus makannya juga yang mati. Dia mau pilih sendiri ya, yang enak yang mana nih. Nah, oh, dia tahu dada ayam, teman-teman, yang dagingnya gede nih. Eh, cepet semok biar cepet punya bayi. Tapi dari dulu ini, dari kecil biasanya saya kasih kepala ayam atau paha ayam itu dipakai air panas dulu, jadi dia ngedetek sensor panasnya. Biasanya kan ular itu kalau misalkan si ayam mati kayak gini, dia nggak mau makan, soalnya bukan kayak paranus. Kalau paranus bangkai ya, makan bangkai gitu. Jadi hewan-hewan yang udah mati juga pasti dimakan di alamnya. Tapi kalau untuk ular, dia enggak, dia sukanya yang hidup. Tapi kalau untuk ular yang dipelihara kayak gini, dia yang mati juga pasti dimakan. Bahkan saya nggak pernah kasih makan yang itu.
Ini kalau para kiper ular itu paling senang kalau ngasih makan peliharaannya. Ini momen-momen yang paling membahagiakan lah kalau ular sehat bisa makan kayak gini. Makan pup lancar. Ada saran gak ya buat ular yang bisa makan kayak gini? Dibiasain dari kecilnya harus kayak gimana? Ya dibiasainnya dari yang hidup dulu bisa, terus disambung gitu. Nah ya emang dulu juga saya pakai trik itu. Jadi si Mary Jane ini dulu saya kasih mencit atau kasih puyuh dulu. Kemudian saya kasih kepala ayam. Jadi pas begitu dia makan, pas 75% saya langsung sambung pakai kepala ayam. Nanti udah biasa dia tanpa puyuh atau pakai kepala ayam juga langsung dia makan. Nah kalau ini saya alat aja adanya. Jadi kalau misalkan dia apa ada makanan yang kurang apa ya kurang pas di mulutnya, saya bantu pakai ini, pakai tahanan lah. Dan kalau mau ngasih sama kepala ayam jangan langsung dicomot gitu, pakai alat bantu. Ya jadi kalau misalkan si kepala ayamnya nih ditusuk dulu aja ya. Jadi digantung, jangan langsung tangan gini, takutnya dia strike ke sini, soalnya kan ini suhu panas, darah panas. Soalnya banyak kejadian kayak gitu teman-teman. Saya juga sama yang tiger pernah. Yang tiger pernah? Kepala ayam gini, strike ke sini, kepala ayam jatuh. Nah terus jangan ngasih makan barengan, misalkan yang ini makan di sini, yang ini di sini. Saya pernah kasus saling gigi ya teman-teman. Jadi dia ngasih makan, saya ngasih makan di sini sama di sini. Terus pas lagi belit gini dia jadi saling gigit gitu. Ya kemarin terakhir ini si Mary Jane dikasih makan berapa ekor? 2 ekor. Jadi 2 ekor. Makan. 2 ekor ayam dipotong-potong kayak gini. So, kalau untuk 4 meter saya nggak dipotong-potong, dia langsung satuan. Tapi kalau untuk yang 3 meter saya dipotong-potong dulu, soalnya ular itu setiap makan pasti luka di ininya, di bagian gusinya ya. Nah, kalau kita nggak bisa ngerawatnya itu bisa sariawan. Kalau udah sariawan agak ribet juga sih pengobatannya. Kalau untuk sariawan ada tipsnya nggak? Ya. Kalau saya sih dibersihin aja. Kalau dibersihin, kalau ntar shedding juga sembuh sendiri. Maksudnya caranya, cara bersihinnya gimana? Cara bersihinnya itu yang putih jinggongnya dihilangin dulu. Direndam sama daun sirih. Jadi biasanya kalau yang sariawan itu setelah si jinggongnya yang putih-putih dicopot, itu langsung direndam pakai air sirih. Tapi daun sirih itu ada dua trik loh. Ada yang mentah langsung digecek itu apa sih namanya? Ya diramas lah istilah. Terus ada yang direbus dulu. Baru dimandiin gitu si ularnya. Barang biar keminum juga maksudnya. Nah, ini teman-teman dia makan yang kedua. Barusan yang pertama agak lama soalnya agak gede si dadanya. Kalau yang ini punggungnya ya, tonggong. Ini punggung tonggong lah, kalau orang Sunda mah bilangnya tonggong. Ini masih kurus teman-teman, 3 meter cuman segede gini. Saya ngasih makan tiap malam karena emang respon si piton itu kalau malam beda sama siang. Bener nggak sih ya kayak gitu ya? Bener. Kalau malam memang emang kan hidupnya nokturnal. Pedas. Bisa gak? Baunya. Ya baunya bau ayam. Kalau mau ngasih makan siang teh lalat, lelet, lalat, ganggu ya. Kalau malam sih nyamuk. Oke, ini teman-teman kita kupusnya nih kayak gini. Ini jangan sampai telat, sampai ketinggalan ya, Pak ya. Lama lagi.
Waduh, enak kan kalau kayak gini tuh. Kalau ngepush juga sesuai postur tubuh aja. Nah ini yang keempat teman-teman, emang agak cepet sekarang soalnya dipotong-potongnya ini yang kecil. Kalau tadi dada ya, agak lama kalau dada. Ini kalau paha cepet. Guys, wih, mantep, enak sekali. Aduh, ini nih. Ayo Mary Jane, makan besar kau. Biar cepat beranak pinak kau. Waduh, enak sekali. Mantap sekali. Cantik sekali. Kalau kata Dede Inon, cantik sekali. Dada ya. Coba periksa lah dadanya mesti ya lu nempes tuh. Ini ada tulang yang membuat sakit si ulat. Oh ini enggak aman. Daging semua ini. Kalau di emang lah mau daging nanggul kemau gitu. Ya keren. Bagus. Aku sisir tuh ya tuh tulang kan nanti lembek pak nggak bisa masuk. Bapaknya suka reptil. Bapaknya enggak. Yang sukanya mamalia. Kalau bulia? Wah lebih suka. Mamalia. Mamalia lebih suka. Lihat. Bulu apa sih kalarinya itu kucing? Nah, sebenarnya nggak boleh kayak gini sih tangan si Arya itu. Nanti dia agak gila. Mantap sekali, makan jerapi sekali. Orang-orangnya. Mantap sekali. Tanya, tanya. Saya ambil satu lagi. Oke, tanya. Lap letur. Oh, ini ya. Pala. Nek-nek di kodinya. Pala. Ini kepalanya teman-teman. Ini kepalanya lucu sekali seperti kepala apa. Nih kepalanya. Keren sekali teman-teman kayak punya si ayah ini. Ini kulitnya nggak ada teman-teman, sama si Arya dimutilasi dulu tadi. Wih cantik sekali ini, makan jadi disuapin. Oke teman-teman, kayaknya si Mary Jane udah cukup, makannya udah lumayan agak gede. Jadi sekarang kita mau push si Tiger, namanya siapa ya ini? Tiger siapa, Omen. Aja, siapa aja lah, si Larry kalau dulu mah ya, kasih namanya si Larry. Ya pisahin dulu ya, ini soalnya si... Merijen bau ayam. Ini Merijen kita udah cukup makan. Kita kasih sisanya ini ada 1 2 3 4 5 6 6 ayam ke si 6 potong. 6 potong ayam ke si Tiger ya. Oh, Merijen dia udah cukup, dia udah mulai bersih-bersih mulutnya. Oke, Merijen ayo. Kita pulang. Oke, sekarang kita ngasih makan nih si ini. Yang mana dulu ya? Ini ya. Mau dipilih, mau di biar dia pilih sendiri aja. Ayo. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Kalau ini wah, si Semok ini mah enggak pernah nolak kalau kasih makan. Biasanya si Arya ini ular tong sampah katanya kalau sisa-sisa makanan yang enggak habis sama sama si Tiger ini dihabisin. Ini padahal dulunya ini jauh ukurannya ya. Jauh. Ini udah 2 meter, ini masih 1 meter. Sekarang udah nyalip teman-teman. Ini lebih gede. Nah teman-teman, ini si Tiger udah mulai ayam potong pertama ya ya. Nih dia lagi beraksi, mulai menelan. Ini si Karamel lagi bermain dulu ke sana. Bermain di sana, teman-teman di kandang si Pandam sama si Putri di sana. Satu itu nyatu ya, siapa namanya? Dia lagi kawin, dia lagi wik-wik.
Tuh, dia udah mulai dililit, teman-teman. Pokoknya kita saksikan nanti habis atau tidaknya. Jangan kemana-mana, teman-teman. Sambil santai, jangan lupa like, subscribe dulu ya. Ini pertama punya si Krishna. Terus si Krishna ke si Aji dulu ya. Ke Arya saya dulu. Arya jual ke si Aji. TKL saya kan. Cuman berapa bulan? Berarti 6 bulan. 6 bulan. Di si Aji. Terus sekarang di Arya lagi. Usia paling 2 tahunan. Ini yang unboxing dulu saya ini. Dari Jakarta kok masalah itu ya? Dari Jakarta dikirim. Dulu itu berarti 2018 lah saya unboxing ini ular. Sekarang udah gede si Semok, si tong sampah. Ini Max pernah paling banyak makan berapa ayam ya? 3 ekor, 3 ekor. 3 ekor. Ini paling semok ini ular. Ngalahin si Mary Jane. Oke, ini terakhir teman-teman 6 potong ayam. Ini terakhir dadanya ya. Hampir selesai. Mantap sekali ini. Tiger ini. Ini baru makan kecil ya. Biasanya 3 ekor, ini cuma 1 ekor lah, 6 potong. Oke, pokoknya teman-teman jangan lupa like, comment, and share. Yang punya Reticulatus Mob tag di Instagram Snacker Reptil Independent. Jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah.